Itu namanya karyawan. Karyawan, karyawan. Iya. Karyawan. Hah? Abang bilang karyawan. Karawang macam Jawa Barat. Karawang itu. Hah? Karawang. Karawang Bekasi. Artinya? Minta uang nggak dikasih. Maksudnya saya bangga. Iya. Dengan adanya Pak Samsidar. Samsidar sebagai karyawan saya, ini toko saya jadi wangi. Iya dong, Pak. Bersih. Iya. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Bener. Makanya itu saya minta ambata. Dengan segenap hati yang paling lega dan hati yang paling luas, ya, naikin gaji saya dong. Kalau saya naikin gajinya, nanti kamu gak nyampe. Kok gak nyampe, Pak? Ya, minta dinaikin, mau saya taruh di atas. Gitu. Saya taruh di situ gajinya tuh. Lah gimana? Masa gaji saya kudu ditaruh-taruh di atas? Lah itu kan namanya dinaikin. Bukan begitu, jadi jadiannya 500 jadi 700. Oh iya. Gitu. Gak usah gaji. Tapi, kamu mau apa? Baju bentar, Koko mau? Mau, bentar lagi kan lebaran. Si Koko kan suka pules toko siang. Ntar bajunya saya ambil. Itu nyolong uang. Ya kan baju Koko. Agak boleh, berpuasa. Sarung, sarung. Sarung, peci, beliin saya dong. Tenang, ntar saya beliin peci sama palanya. Pecinya doang, palanya saya takut. Iya. Ntar. Jangan peci yang mana, no. Mana? Yang mana? Gak punya pamdal. Dia mah peci kalau diangkat semut mulu. Orang itu sarangnya. Iya, pokoknya. Saya bener pokoknya ya? Sekali lagi terima kasih. Saya senang. Siap, siap, Pak. Lihat tuh, terima dagangan jadi juga bersih gini. Orang bukannya bantuin, main gaple. Apa sih, Bang? Habis main gaple ya? Mana, Bang? Itu coretan? Bukan, ini keringet tanggung. Wah, keringet tulang pipimu gambaran. Capek banget habis bebenah toko. Dari tadi aku buang-buangin sampahnya. Capek aku. Jaga. Hah? Kan saya giniin, jaga. Gimana? Saya kan bukan mantap jongkok. Oh iya. Aku habis bebenah toko, kamu sampahnya banyak sekali. Aku lelah, lihat aja keringat aku berpeluh. Keringat tulang pipimu gambaran. Kenapa jadi nyanyi lagi? Kamu yang bersihin. Aku yang bersihin, Bang. Sampah-sampahnya ini aku yang ambil. Saya Bang yang bersihin. Apa kamu ngaku-ngaku? Eh, kok ngamu-ngamu ya? Ngaku-ngaku. Kamu ngaku. Kamu ngaku-ngaku. Ternyata yang bersihin Hesti Purwacaraka. Purwadinata. Purwadinata. Berarti kamu ngarang. Heh, itu bukan Purwacaraka, itu Kak Nunu. Emang Kak Nunu, dikit amat orang namanya. Cuma, ya ambil gimana, Bang? Cuman NU2 doang. Eh, kamu gak boleh begitu. Bolehnya? Kamu supaya dapat itu tuh, employee. Employee. Employee of the month kan gue. Nah, wah. Wow. Iya. Deman dia. Iya, gimana sih demek itu? Bapak demek, cuci dulu ya. Demek anu yang demek. Eh, ini yang mesin kamu ngaku-ngaku. Kamu bilang ini semua kamu. Wah. Wow. Ternyata. Hes. Hesti. Hesti. Marang-marang aja. Udah, kamu ini sepertinya nggak boleh dengerin saya omongan lagi ya, udah nggak bisa dipercaya. Nih, kalau kamu, biar kamu sadar, kamu dengerin. Ada siapa? Renungan. Renungan siapa? Arman mau renungan.